Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Handini dari kelas 10 MIPA 2 MA Madinatul Najah Renget. Di dalam video kali ini saya akan membagikan video tentang APD atau alat pelindung diri untuk mencegah tertularnya virus corona dalam pelajaran biologi yang dibimbing oleh Umi Nadia Novita. Selamat menonton. Di sini saya akan membuat masker dari kain perca. Alat dan bahannya yaitu kain perca, gunting, benang dan jarum jahit, karet, dan kain perca tambahan. Siapkan kain perca secukupnya. Lipat kain perca tadi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Kain perca tambahan tadi kita potong dengan gunting menjadi dua bagian. Lalu, kain perca tambahan tadi kita letakkan di sisi kanan dan kiri kain perca tadi. Tapi, sebelum kita meletakkan kain perca tambahan tadi di sisi kanan dan kiri, jahitlah terlebih dahulu kain perca tadi menggunakan benang dan jarum jahit di tepi sebelah kanan dan kiri. Nah, setelah kita jahit di sisi kanan dan kiri tadi, barulah kita jahit tambahan kain perca tadi di tempat yang sama. Dan jadilah seperti ini. Setelah terjahit dengan rapi, lalu tambahkan karet di bagian atas dan bagian bawah sisi masker. Begitupun dengan sebaliknya. Masker simple dari kain perca sudah jadi. APD yang kedua, di sini saya akan membuat sarung tangan. Alat dan bahannya yaitu kain perca, pena, benang dan jarum jahit, dan gunting. Siapkan kain perca secukupnya dan lipat kain perca tadi menjadi dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Buat pola tangan kalian di atas kain perca tadi menggunakan pena. Usahakan jangan membuat pola tangan pas-pasan, lebihkan sedikit agar nanti tidak mengecil. Setelah itu, gunting pola tangan yang sudah dibuat tadi sehingga menjadi dua bagian. Jahit pola yang telah kita buat tadi menggunakan jarum jahit mengikuti pola tersebut. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Dan jadilah seperti ini. Pola yang sudah kita jahit tadi
kita balikkan agar jahitannya tidak terlihat. Setelah kita balikkan tadi, dan jadilah seperti ini. Sarung tangan simpel dari kain perca sudah jadi. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.